Hai Footballovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Timnas Indonesia U19 tertinggal 0-1 dari Timnas Meksiko U23 di babak pertama. Skuad Garuda Muda pasang target tim nasional. Timnas Indonesia U19 saat ini sedang tertinggal 0-1 dari Meksiko U23 di babak pertama laga pamungkas grup B Tolon Cup 2022, Minggu 5 Juni 2022 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U19 sejatinya bermain baik. Namun gol penalti Santiago Munoz di menit 39 membuat skuad Garuda Nusantara justru tertinggal di babak pertama. Jalannya pertandingan babak pertama. Sejak dimulainya babak pertama, Timnas Indonesia U19 langsung tancap gas. Ronaldo Cuate de Kaká seringkali menebar ancaman ke gawang Meksiko U21. Namun tetapi peluang-peluang yang tercipta belum ada yang membuahkan gol. Timnas Indonesia U19 versus Meksiko U23. Perlahan Meksiko U21 mulai mendapatkan tempo permainannya. Mereka kini juga mulai menebar ancaman ke gawang Indonesia U19. Tapi lini pertahanan yang dimiliki Garuda Muda masih sangat kokoh. Timnas Meksiko U21 nyaris saja merobek jaring gawang Indonesia U19 di menit ke-28. Untung sundulan yang dilakukan salah satu pemain Meksiko U21 masih membentur mistar gawang. Setelah itu terlihat para pemain Meksiko U21 menaikkan tempo permainannya. Petaka pun harus didapat Indonesia U19 karena Dimas Pamungkas menjatuhkan Munoz di area kotak penalti. Munoz yang menjadi eksekutor pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia sukses mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-39. Gol tersebut sekaligus membuat Meksiko U21 unggul 1-0 atas Indonesia U19. Hasil ini bertahan hingga peluit babak pertama dibunyikan. Selanjutnya aksi nutmeg Ronaldo Cuate ke pemain Venezuela gegerkan admin Toulon Tournament. Striker Timnas Indonesia U19, Ronaldo Joybra Cuate, jadi sorotan admin Toulon Tournament 2022 lewat aksi nutmeg saat hadapi Venezuela.
Ronaldo Cuatro memamerkan skill individu ketika melewati hadangan pemain Venezuela di laga pembuka tolon turnamen 2022 yang berlangsung Senin 30 Juni 2022. Pemain berusia 17 tahun ini mengecoh pemain Venezuela dengan skill nutmeg, mengolongkan bola, yang terekam mata kamera penyelenggara ajang tersebut. Tolon turnamen mengunggah video aksi Ronaldo Cuatro tersebut di akun resminya di Instagram @volnomerfollow, Kamis 02 Juni 2022. Dalam video tersebut terlihat, korban dari aksi nutmeg Ronaldo adalah Adrian Chova yang juga mencetak assist saat kedua tim bertanding di laga perdana turnamen ini. Setelah lakukan aksi nutmeg, Ronaldo Cuatro langsung terjatuh lantaran kakinya ditekel oleh Adrian Chova. Alhasil, Ronaldo Cuatro pun harus kehilangan bola di momen tersebut. Nutmeg dari penyerang Indonesia Ronaldo Cuatro. Timnas Indonesia akan kembali berlaga hari ini melawan Ghana, bunyi pernyataan pada akun @volnomerfollow, Kamis 2 Juni 2022. Sayangnya, Timnas Indonesia U19 gagal meraih hasil positif di laga tersebut setelah ditaklukkan Venezuela, yang notabene tim kuat dengan skor tipis 1-0. Venezuela U21 yang diperkuat beberapa pemain senior tercatat mampu mendominasi permainan sejak menit awal laga. Di sisi lain, skuad Garuda Muda cenderung bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik namun kurang efektif saat tiba di depan mulut gawang lawan.